quoi John Molle, il a eu un coup de ketika akan dikeluarkan engkau kelak oleh kaum engkau. Di sini junjungan menyampuk dan bertanya, apakah mereka hendak mengeluarkan aku? Ya Allah, ya, memang begitulah. Maka hendak mereka hendak mengeluarkan engkau kerana tiada datang seorang lelaki membawa risalah zaman yang lalu seperti yang engkau datangkan itu, melainkan telah ia dimusuhi dan disakiti. Warakoh, kita jika sekiranya aku masih muda, aku akan tolong. Jika sekiranya aku masih muda, aku akan bantu kamu ketika kamu dihambat oleh kaum. Nabi kejut dengar, kenapa? Tadi Warakoh kata Nabi dah jadi rasul. Nabi ingat mana dah jadi rasul, ajar benda mulai, orang tak lawan dah. Tapi orang kata, kalau aku muda aku tolong, masih orang kena nampak. Tapi kita tengok, aku kena nampak, bukan aku semua jahat. Itu pelatuk kita ingat mereh, jangan kita ingat bila kita semua baik, orang akan sotong kita belaka. Tidak. Jangan ingat gitu. Rasul mana? Yang ngajar benda baik, orang sotong semua. Rasul mana? Kita dalam Al-Quran kita. Nabi Nuh AS, dia berdakwah nama mana? Dia berdakwah selama 950 tahun. Nabi Rasul dia ajak benda molek, berapa orang ikut dia? Sepatutnya dia ajak benda molek, oh ikut ramah. Tak gitu dara. Jangan kata aku ajak benda molek, ilawang aku dah. Pelik aku, tak pelik, pelik ilmu dah tahu. Silap ibu, dah mubur tu. Nama Nabi segema, kena katok raka. Jadi, bila dia buat benda molek, dia sepatutnya sokong. Jadi, hairan mana, kita tengok Allah, kita, abita yang baik, tapi, dia ikut juga kita. Biasa tu. Benda tu biasa. Asal dalam kehidupan kita yang begitu. Nah. Kehendak kita ikut tak nak ikut tu, nak kata kan di luar kemampuan kita ketika itu. Baik, Nabi kita kena hamba.